don't have my own name, and then just to be nice. Say Mama Azikman, Mama Rosie. Say Mama Azikman, be Mama Rosie. Anak saya ni, dia suka buat time, dia buat kawas. Satu hari dia boleh dapat RM35. Kadang-kadang kurang. Makan tengah hari pun tak ada. Saya dah perhatikan daripada jauh tengok dia buat kerja. Teruk sangatlah nak buat kerja ni. Kesian pula. Dia nak duit saya pun juga style saya. Anak saya kerja satu je, saya takkan bagi mainan. Tak ada bagi apa-apa kat diorang. Diorang nak diorang usaha. Simpan duit belanja sikit-sikit ke diorang usaha. Saya takkan bagi terus macam tu. Kerja satu je saya memang dah tak ada bagi apa-apa lah kat diorang. Orang ni diorang nak. Handphone pun saya beli kali pertama je. Kali kedua tak ada. Mana diorang nak diorang usaha. Ada dia usaha sendiri buat kawan. Dapat tak apa-apa. Saya pun fikir apa nak buat nak bagi anak saya senang sikit lah. Tak perlu kerja-kerja macam tu. Tapi duit ada. Saya fikir nak buat ikan perkasa apa semua. Stop pula kerja ada kerja tak ada. Tu kawan wife saya offer di Zalba. Dia permulaan dia bagi kat saya 12 kotak. Lepas 12 kotak tu saya buat dalam masa sehari je. Tak sampai sehari lah. Tak sampai 1 jam. Habis. Lepas tu besok saya minta lagi 25 kotak jual. Habis. Lepas tu saya minta lagi. Lepas tu dia lambat pula nak bagi. Sebab dia cakap lambat kan. Dia cakap takpelah saya jadi agent lah. Saya beri lebih sikit. Buat je. Saya memang tak ada masa sebab saya chef. Jadi tak ada masa dengan. Tu saya cakap okey. Bapa dah tolong kau buat ni. Tolonglah saya. Tolong dia dapatkan apa. Dengan kerja yang semudah sikit lah. Lepas tu saya bantu dia. Saya pun sebenarnya pemalu. Tapi sebelum memang saya pemalu sangat-sangat. Saya tak boleh. Tapi kerana dia rasa saya pergi tu saya letak tu barang. Namanya saya letak tu pak. Buat je lah. Ini dia masa tu dia tengah buat SPM. Saya tak biar dulu lah. Saya tak nak kacau dia. Sebab dia tengah buat SPM dia. Dia kan dah pilih free dah. Dia buat dia ikut saya. Buat je lah. Memang nak kumpul duit, memang umur dah berdiga, nak jadi jutawan. Tak nak kerja biasa-biasa, tak nak, memang tak nak jadi, tak nak kerja dengan orang, tak suka kerja dengan orang, tak nak take care. Suka tengok kereta yang mama nak ada. Kalau motor apa besar lintas je dia dah tahu apa dia, lepas tu dia ni pakai spek apa semua dia tahu. Kereta apa ni apa ini just GT berapa-berapa. Saya pun tak pandai sangat, tak mahir, tapi dia mahir lah. Jangan daripada buat Zanda ni dapat beli motor sebiji cash. Cash ke? Cash. KZ 151. Di Zandra. Di Zandra. Di Zandra. Ada orang. Saya tak suka ni. Ada orang nak dia orang. Bagi dua. Biasa buka pun dekat KFC je, depan KFC je. Sebab KFC lepas tu pergi main duit tu. Tapi orang kan tak bagi masuk, saya tunjuklah KFC tu. Lepas tu ada yang jual pewangi lain. Dia orang bergerak punya. Saya cakap bang, duduk. Tak boleh bang. Abang pusing. Saya boleh dapat 60-70 satu hari. Yang botol. Saya pun cubalah. Cuba cara dia. Alhamdulillah. 2 jam je kita ubah. 40 botol, 30 botol. Dia boleh dapat 2 jam. Main kuasa sini je, saya tak pergi kat kawasan. Pergi bank pun saya akan letak atas kibar saya. Kalau anak ada apa informasi dekat hospital, letak je atas kibar. Tak panggil, letak je lah orang tanya.
Saya jawab je lah, tak jual. Tak boleh. Ni semangat sikit lah sebab komisen kan. Kalau kita buat lebih, dapat lebih. RM3 sebotol. Kalau bagi dua orang, bagi dua. So, bagi dua. Tapi kena-kena saya cakap, tak apalah hari ni papa tak ambil untung. Ambil modal balik je. Korang pandai-pandai. Challenge tu dia dapat banyak. Saya buat ni pun bukan nak. Ni pun nak bagi untuk anak-anak. Sebab saya bekerja dalam. Rasa bangga lah dapat anak macam ni kan. Lagi kita tu saya tak nak macam budak-budak muda sekarang buat dalam keluarga kan, biar kita nampak, biar dengan kita sendiri kan. Rasa lagi tak perlu lah dia orang buat lagi cinta kan, didik je lah. Kita buat je lah. Buat mesti kan kita tentukan, kita buat je. Semoga punya kan orang dalam Zandra ni semakin maju, makin berjaya juga di sana. Satu botol sehari. Insya boleh masa yang 4 jam tadi jadi kalau lebih singkat dia 3 jam. Troli tu betul lah. Dia yang buat suai ni, dia yang buat. Dia yang buat. Dia yang buat. Semua ni. Kalau nak buat sesuatu, buat sungguh-sungguh. Jangan buat sekat jalan je. Kalau boleh, biar sampai habis. Capai apa yang kita nak. Doakan sebagai Aziz berjaya. InsyaAllah. Okay. Abang pula? Saya nak cakap, kalau nak buat sesuatu benda tu, buat dengan tekad. Satu, jangan malu. Kita buat bisnes ni benda yang halal. Rezeki yang orang kata, Nabi pun kata peniaga ni salah satu pekerjaan yang bagus. So, buat je lah. Bukan takut. Ingin mengubah gaya, menjadi kaya raya, dengan duit setiap seadap, mari bangkit berniaga. Ini produk di Zandra, ini bukan biasa-biasa, taraf antara bangsa, keluaran Bumi Putra. Wangian hot, 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 wangian hot. Bukannya senang nak talk, hasil ku tak pernah stop, doa ku tak pernah stop, tawa kepada yang top. Dulu mereka bilang, aku takkan ke mana, sekarang mereka hilang, giteran alam nyata. That's cool.